seluruh areal di Jakarta ini memang accessible kepada warganya, baik yang berkendaraan roda 2, roda 4, ataupun yang lebih. Jadi tadi kita diskusi agak panjang itu, tapi kesimpulannya adalah roda 2 diubah. Sekarang mereka bisa, atau ke depan rencananya, nah mereka akan menyusun gambar yang baru, sudah disesuaikan dengan arahan tadi harus bisa mengakomodasi kendaraan roda 2. Keputusan kapan roda 2 nya kapan ya diskriminatif lagi ya Pak ya? Keputusan roda 2 diskriminatif terhadap tidak, roda 2. Tidak, dan rencananya kapan Pak roda 2 itu boleh langsung lewat? Bukan, dalam rancangan yang ada. Rancangan yang ada kan ada gambarnya. Gambarnya itu, di dalam gambar itu tidak ada space untuk kendaraan roda 2. Gambar. Jadi ini kan sekarang sih masih belum ada ya. Ini di gambarnya. Kalau nanti dilaksanakan seperti itu, maka roda 2 tidak bisa masuk ke areal Sudirman dan Tamrin. Tapi tadi saya minta diubah. Rancangannya harus bisa mengakomodasi kendaraan roda 2. Dibuatkan jalur sendiri atau nanti lah, itu kembalikan lagi kepada perancangnya. Arahnya adalah semua harus bisa. Caranya bagaimana? Nah, itulah tugas perancang. Karena itu mereka pada sekolah tinggi-tinggi kan supaya bisa merancang. Ini roda 2 harus masuk Tamrin dan Sudirman. Iya. Pak. Jadi nah, jalur cepat jalur lambat begitu. Larangan sepeda motor di Sudirman Tamrin juga akan dihapus ya Pak. Betul. Nah, ternyata disampaikan bahwa ternyata ada pergub. Pergub yang menjadi dasar, karena itu pergubnya juga nanti akan diubah. Nah, itu nyambung dengan pembicaraan IRP. Dalam perencanaan IRP juga tidak memasukkan kendaraan roda 2. Jadi tadi saya gariskan juga harus memasukkan kendaraan roda 2. Alasannya tadi karena soal teknologi. Dan kita sampaikan teknologi sekarang sudah bisa memungkinkan untuk mendeteksi seluruh moda transportasi. Pak, khawatir. Berarti kan kalau